Yo, what's up saja teman-teman. Balik lagi bersama aku di sini Leon di channel Online Kun lagi-lagi. Dan ya, di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang anime-anime baru gitu. Ya, jadi gue bakalan ngebahas anime-anime baru, tapi bukan animenya, melainkan gue bakalan ngebahas heroin yang ada di anime-anime baru, anime biasa, tapi bukan ngebahas tentang animenya. Ya, muter-muter, bukan maksud gue anime biasa, tapi ya apa ngomong apa nih, gue juga bingung. Ya, jadi intinya gue bakalan ngebagi-bagiin kode nuklir dari anime biasa yang baru cuy, atau yang anime-anime keluar dari tahun 2022 mungkin, yang kalian mungkin udah tahu semua animenya apa aja. Jadi di video ini mungkin bakalan sedikit panjang dan bakalan banyak angka-angka yang keluar gitu ya kan. Jadi kalian mungkin siapkan aja pena dan buku tulis buat nulis kode-kodenya nanti yang bakalan aku kasih, karena itu beneran bakalan panjang dan list animenya juga banyak. Jadi ya siap-siap aja cuy. Jadi apa aja list anime-anime yang ada di video kali ini, langsung aja kita masuk ke videonya. Skuy. Jadi di anime pertama ada anime Bocchi the Rock. Jadi ya, kode yang ada buat anime ini, ada kode pertama itu adalah 430028 dan ada 435168. Jadi ya, salah satu di kode tersebut itu bakalan menceritakan semua karakter yang ada di Bocchi the Rock, bukan si Bocchi the Rocknya doang. Ya, jadi bukan satu heroine doang, melainkan ada teman-temannya si Bocchi the Rock tuh, siapa aja sih namanya, yang kayak rambutnya kayak anak ayam tuh, gue juga nggak tahu dah karena gak nonton animenya. Jadi ya intinya di manga satu ini atau di kode nuklir satu ini tuh diparodiin gitu menjadi manga mabar prepler cuy. Jadi ya kalian tau lah bakalan gimana, dan by the way ini tuh bakalan black and white dan atau hitam putih lah. Oh ya, dan satu dari kodenya lagi tuh cuman kayak apa ya, kayak cuman fan artnya doang gitu, nggak ada ceritanya. Jadi ya seperti biasa kalian cek sendiri aja, dan by the way kalau emang kalian nggak tahu cara masukin kode nuklirnya gimana, gua udah buat videonya nggak sih, kayaknya udah dah kan, coba cek aja channel gua dah. Intinya gitu, mungkin kita langsung next ke anime selanjutnya. Ya, di next ada anime dengan judul Princess Connect Redive. Jadi ya, kodenya sendiri ada 2 biji lagi sama kayak anime sebelumnya, yaitu yang pertama ada 434321 dan ada 417555. Ya, anime satu ini tuh bener-bener salah satu anime yang kutonton di anime 2022, karena ya anime baru itu sama sekali gak ada yang kutonton. Cuman anime ini dan anime Mob Psycho Season 3 sama Chainsaw Man, itu anime 2022 yang kutonton. Dan yang lain-lainnya tuh sama sekali gak kutonton, karena ya gue udah bisa tebak ceritanya gimana dan mainstream aja gitu, makanya gue gak suka. Ya, balik lagi ke topik di anime satu ini atau di manga yang barusan gue kasih kodenya, itu ada sebuah heroine yang gue suka banget diparodiin gitu, atau dibuat ke manga dalam versi begini. Jadi ada salah satu heroin utama bernama Kiruya Momochi yang dibuat parodi jadi manganya gitu di salah satu kode yang barusan ku kasih. Jadi akan coba cek sendiri aja, dan itu bener-bener bagus cuy. Ya, jadi gitu aja mungkin ya. Jadi tanpa lama-lama kita langsung next lagi aja ke anime yang punya code nuk selanjutnya. Ya, di anime selanjutnya ada anime dengan judul Spy X Family. Ya, anime satu ini Mama Yor sama si Anya, mungkin kalian udah pada tahu semua lah ya, yang udah kalian tebak pasti banyak banget yang buat giniannya. Jadi ya, kode yang ada di anime satu ini itu pertama ada 408395 dan ada 434879. Artnya dari kode yang barusan ku kasih itu semua udah full color, yang dimana berwarna gitu ya kan. Jadi kalian yang benci hitam putih bisa yang lihat yang ini gitu cuy. Dan ya, semua yang barusan aku kasih juga itu adalah versi Mama Yor doang, gak ada A-nya sama sekali. Sebenarnya ada sih, maksudnya kayak Dojin A-nya, cuman gua gak suka, jadi ya bakalan gak aku kasih di video kali ini. Jadi ya, mungkin kalian langsung cek sendiri aja kode yang udah aku kasih tadi. Jadi ya, mungkin tanpa lama-lama kita langsung next ke anime selanjutnya aja. Ya, di anime selanjutnya ada Sono Biscuit Doll Wakoi Osuro. Ya, jadi kode dari anime satu ini tuh lumayan banyak, ada 416325, ada 412776 dan ada 434247. Ada 3 kode kayak semuanya gitu. Ya, Martin kita gawa, mungkin kalian udah pernah tahu dengan waifu kalian satu ini atau waifu banyak orang, karena ya animenya anime-anime viral gitu ya kan, atau anime yang disukai banyak orang saat tahun 2022 dulu. Oh ya, di kode yang baru aja aku kasih tadi itu semuanya, bukan semuanya sih, maksudnya ada beberapa yang full color dan ada yang enggak. Dan enggak cuman Martin kita gawa doang, ada side karakternya gue juga lupa siapa namanya yang dimasukin di manganya juga. Ya, jadi seperti biasa kalian langsung cek sendiri aja manga atau kode yang baru aja aku kasih. Jadi ya gitu aja, mungkin tanpa lama-lama kita langsung next ke anime selanjutnya.
Ya, next ada anime Yofukashi no Uta. Ya, di anime satu ini tuh cuma punya satu kode doang, yang dimana beneran cuma satu yang bakal aku kasih, yaitu adalah 4255-14. Jadi ya cuma itu doang yang ada atau yang available gitu. Karena ya, animenya mungkin bisa dibilang gak terlalu viral-viral amat atau underrated lah ya, kalau emang kategori-kategori anime begini. Yang dimana menurut gue sih bagus aja gitu animenya, walaupun gue gak nonton penuh. Ya, heroin atau karakter yang ada di animenya juga bagus, makanya aku cari gitu ya kan, dan ternyata ada, jadi aku masukin di video kali ini, dan ya kan coba cek sendiri aja. Jadi ya gitu aja, mungkin tanpa lama-lama kita langsung next ke anime selanjutnya. Ya, di next ada anime Uzaki-chan wa Asobi Tai. Ya, jadi anime satu ini itu adalah anime yang mungkin banyak orang buat versi begininya gitu. Karena ya kan kalau emang nyari dari judulnya sendiri aja itu yang keluar 100 lebih kalau nggak salah. Tapi aku pilih beberapa. Yang pertama ada 427239, ada 421069, ada 289222, dan ada 287281. Ya, jadi bagi kalian yang penasaran kenapa anime satu ini tuh banyak versi begininya, karena ya dari karakternya aja atau si siapa sih namanya gue juga lupa, pokoknya yang si Sugo Hidekai itu banyak dibuatin meme dan banyak dibuatin fan art dalam bentuk begini. Nah, dikarenakan karakternya juga memadai, itu banyak artis yang ngelirik dengan karakter satu ini dan dibuatin, intinya gitu, makanya jadi banyak, apalagi viral juga animenya dulu. Jadi ya kalian coba cek sendiri aja. Dan sebenarnya emak dari heroinnya itu lebih banyak lagi versi begininya ya kan. Kalian kalau penasaran kalian lihat sendiri aja lah ya. Jadi ya gitu aja, mungkin tanpa lama-lama kita langsung next ke anime selanjutnya yang gak terasa udah terakhir. Ya, di anime terakhir ada anime dengan judul Kawaida Kejanai Shikimomori-chan. Shikimori-san aja, gak tahu itulah pokoknya. Jadi anime satu ini tuh punya kode 3 biji. Yang pertama ada 408712, 416142, 411820. Itu semua kodenya. Ya, kode yang pertama baru aja aku kasih, yang 408712, itu NTR parah sih anjing. Karena ya di komiknya itu diliatin kalau emang MC dari animenya ditonjok anjing, dan ya kalian tau lah. Jadi ya sedikit nyesek juga sih ceritanya ya kan, karena siapa sih namanya MC-nya itu yang polos banget tuh ditonjok, terus si heroinya direbut, waduh kasihan banget anjing. Jadi ya kalian coba cek sendiri aja, itu tiga-tiganya bagus menurut gua. Jadi ya gitu aja, mungkin gitu aja udah selesai coy. Ya, jadi gitu aja mungkin sekian dulu video kali ini. Makasih banyak-banyak telah nonton. Bagi kalian yang punya ide konten seperti biasa, langsung aja tanamkan di komen kolom komentar bawah. Dan mungkin videonya kalau emang ada beberapa tambahan dikit sampai 8 menit seperti biasa ya kan. Online kun kalau emang buat video tuh nggak sampai 8 menit terus anjing. Jadi ya bakalan ku kasih tambah-tambah apa gitu supaya 8 menit, karena gue butuh AdSense. Oke, gitu aja. Bye-bye.